kita lagi jalan-jalan di Paris. Paris ada cakwe juga ya. Oh, kalau zombie di gang sebelah ini kelar sih. Selesai lah. Percaya nggak kalau Kelvin tuh selalu kena nomor 44 dan orang sekitarnya juga kena 44? Kenapa? Kenapa? Semuanya 14 Mei 455 44 jam 4 jam 4 semua 4 deh pokoknya. Ini lagi di Gambir. Pagi-pagi di Bandung yang enak makan apa ya? Di Tokyo deh. Ramen nih enak kali. Ramen ya. Tolong rekomendasinya. Yes, tungguin. Yo, kita sekarang lagi mau cari sarapan nih di mana Braga ya? Hihi. Wendy's kan? Kita mau sarapan Wendy's, sudah sampai sini. Sarapan Wendy's. Mantap. Kita mau short getaway dulu setelah pada masing-masing pusing dengan pekerjaannya ya kan. Kita harus chill, santai. Nah, hari ini nanti kita mau stay di Intercontinental Hotel Dago. Wih. Double date nih ya. Coba dong dada dulu. Yuk. Wuhu. Ini sebelah kiri apa looks good? Dia kayak keren. Dia kayak mewah gitu loh. Kelihatan dari orang-orang yang datang. Mantap, guys. Kita lagi jalan-jalan di Paris. Paris ada cakwe juga ya. Wow. Poker house tuh. Coba aja masuk ke dalam yuk. Hati-hati. Kalau zombie di gang sebelah ini kelar sih. Selesai lah. Kalau kita masih nyari buat sarapan. Tapi ini tempatnya bagus tapi ngopi. Enggak tahu nih mau ngopi atau mau cari sarapan. Pengennya sih kita nyari makan sebenarnya. Tapi ya udah enggak apa-apa, yang penting udah cobain tempatnya. Oke udah, kita makan dimsum aja biar chill pagi-pagi. Gue penasaran gak pernah dapet somai Bandung gitu. Cari yuk somai yuk. Iya, somai Bandung gitu. Kayak gue suka banget somai. Somai Bandung, tapi kita nyobain dimsum aja dulu. Braga udah sampai sini bingung. Kan apa kan? Yeay! Yuhuu! Liburan. Somai apa namanya? Tulen. Wih. Somai Tulen. Itu cabang nih. Cabang ya? Karena yang asli ada di Jalan Titi Indah. Kita ini ganjel dimsum dulu, habis itu somai. Yuki, makan dimsum nih. Round 1. Yoi, mantap mantap. Yeay, kita mau nyobain somai. Somai apa namanya? Tulen Situ Indah. Kita mau nyobain somai, guys. Semoga mantap-mantap. Let's go. Jauh juga guys jalannya, 1 kilo tuh ternyata jauh ya. Demi somai. Somai bela-belain jalan waktu 1 kilo. Yoi. Sampai juga nih. Katanya sih somai nomor 1 di Bandung. Ada tulisannya. Tuh. Tutup ya? Enggak, Pak. Enggak tahu. Buka. Oh, no, tutup, Beb. Tutup. Tutup. Tutup coy. Enggak dong, bisa. Aku berjalan aja. Takut. Dia masuk. Saya somainya 4. Ada telur enggak? Telur somai gitu ya. Ya telur somainya 1. Oh, ini bisa buat oleh-oleh juga. Oleh-oleh. Kalau enak kita beli oleh-oleh buat orang di rumah. Somai Tulen. Somai adalah makanan salah satu makanan favorit Ai. Tapi ini cukup pedas ya? Iya. Kayak mantap sih. Mantap.
Mas, ya, ini bumbunya bisa nggak pedes nggak? Oh nggak bisa ya? Berarti emang ini ciri khasnya ya? Yes, ini kita sudah di Resort Dago Pakar. Ini kesana ya, kita ya. 2 kilo tuh. 2 kilo dari sini nih ya. Alright guys, 2 kilo bisa jalan. Kayak tadi kita jalan mau beli somai. Tapi yuk kita naik mobil aja, kita doa dulu ya. Ini kita lagi mau ke Intercontinental Hotel Bandung. Oke guys, kita udah sampai nih di Intercontinental Hotel Bandung. Wih, gak sabar banget. Terus? Semuanya udah lelah menjalani hari-hari di Jakarta sebagai corporate sleep-nya. Bercanda ya. Ini saatnya staycation. Yoi. Mas, mau turunin barang ya? Ya, let's go. Mantap. Oke, kita udah sampai guys. Mau masuk dulu. Check in dulu, peduli lindungi. Mantap. Kevin Jeremy ya? Yes. Ini sama dalam Intercontinental ya? Iya. Untuk dua kamar, satu malam ya? Iya. Selamat. Saya register dulu ya Pak? Iya. Alright guys, kita lagi mau check in di Intercontinental Hotel. Ini staycation karena semuanya udah pada capek. Kayaknya sih keren banget. Ini jujur baru pertama kali gue kesini. Pas masuk kompleksnya tuh kelihatannya wah seru banget nih. Suasananya juga kayak naik bukit gitu kan. Nah, terus ternyata pas lihat keren banget hotelnya. Mantap. Seru banget pasti. Let's go. Katanya ada yang mau wedding nanti malam. Katanya keren. Mau wedding lagi? Bercanda. Wih, udaranya adem banget ya. Wah, parah sih ini langsung. Ih, bikin anak. Wah, anjir bro, bagus sih. Ya Tuhan. Gila, di sini bisa bikin wedding juga ya, gila. Wah, keren banget. Ya ampun. Bayangin deh itu nanti kalau ada bunga-bunganya gitu. Iya, makanya ini aja belum dibungain. Wah, keren, men. Emang nih Intercontinental paling bagus ya. Eh, kita ini booking dulu yuk buat nanti malam. Di sini ada all you can wagyu. Biasanya all you can eat, ini all you can wagyu. Jadi kita mau booking dulu supaya bisa dapat spotnya yang the best gitu. Buat berempat kita makan all you can wagyu tonight. Yuk. All you can wagyu. Wih, tuh gila wagyu 299.000 per person. Oke, okay, let's go. Mau di dalam apa di luar, guys? Panas enggak ya Mas tadi kalau di luar ya? Kalau malam soso sih Pak, soso ya. Kedingin. Oh gitu, ya udah boleh deh di luar. Siap, terima kasih Mas. Ya, oke. Okay. Ntar malam kita makan dengan City Light, cakep. Mantap. Sekarang kita mau mandi dulu karena bentuk kita sudah, aduh. Sudah kucil. Tapi kita abis itu mau room tour. Room tour. Nanti room tour. Room tour itu harus dibedah sampai dalam. Iya, roomnya CJ sama roomnya Fresca. Fresca dan Matty dan CJ dan Novia, mantap. Oh iya, yeah. Let's go. Lagi ada di Premium Golf View Room Hotel Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ini kita mau room tour dulu guys. Yoi. Ini pas masuk ke dalam sini tadi ya, kita udah mandi nih, udah seger ya. Pas pertama kali kita masuk tuh digambarin loh Ben. Happy staycation katanya to Mr. Calvin Jeremy. Tuh ada, ya ampun, bagus banget loh ini ya. Ini gambarnya, karena tadi kan sebenarnya kita udah sampai jam sekitar jam 2.15, jam 2.20, tapi disuruh tunggu sebentar karena
feelingku nih dia lagi ngegambarin gini. Ini cover album nostalgia, wih. Thank you banget loh nih. Ada tulisan, we hope you enjoy your time in Bandung. And yes, of course we're enjoying our stay in Bandung. It's because we stay in Intercontinental Bandung Hotel Dago Bakar. Yo, ini yang gambar ternyata ngasih notes tuh. Terima kasih buat Mas Bagus dan Kak Nelly dari housekeeping team yang ada yang jago gambar nih. Dan ternyata gambarnya ini bukan satu-satunya. Let's go, di sini ada tuh lukisan tuh. Jadi masuk langsung disambut lukisan, disambut kaca di sini. Jadi kerasanya ruangannya tuh spacious. Tapi memang bener spacious ternyata karena pas masuk ke sini nih. Nah ini ada ya closetnya ya. Buat taruh baju-baju sini tuh. Tapi ya ini berantakan lah karena udah ada koper-koper kita kebuka. Ini taruh baju di situ, ada sendal-sendalnya guys. Tuh, ini adalah benda favorit CJ kalau staycation hotel. Ini sebelumnya kan kita stay di Intercontinental Pondok Indah ya waktu itu ya. Ini adalah koleksi kedua, nanti kita langsung bawa pulang. Ya. Terus di sini ada setrikaan juga sama meja setrikanya kalau mau nyetrika. Terus di sini ada meja kerjanya. Tuh, ini udah buka laptop mau standby untuk transfer file aja. Terus nih ada wine bawa dari rumah dikasih papa nih. Dan kebetulan hari ini pas dapat kabar kalau KKN Desa Penari tembus 5 juta penonton. Wih, mantep. Jadi kita akan celebrate. Kita minum wine di kamarnya Neti sama Fresca ya. Nih, reviewnya mereka nanti kita juga lihat. Terus di sini ada kursi. Bisa kalau misalnya mau kerja, mau apa yang harus dilakukan dengan laptop dan semuanya di sini. Nih, belum kita buka ya Beb tadi Beb? Belum. Ini harusnya kulkas ya. Kulkas. Oh, keren banget nih. Wow, di sini banyak nuansa kaca ya. Supaya memang ruangannya terasa spacious. Terus ini ada tuh apa? Oh, ini koleksi CJ juga nih buat dibawa pulang. Teh dan belum. Ya, bikin deh. Cukup. Ini apa yang ada di sini? Tarik sih. Oh mungkin kalau misalnya buat apa gitu gitu punya sini. Space lebih ya. Punya space lebih. Yes. Okay. Nih kamarnya guys. Set. Yoi. Keren banget nih. Spacious banget di sini. Ya. Ruangannya juga karpet bawahnya karpet. Kalau aku sebenarnya pribadi lebih suka hotel room yang bawahnya karpet ya. Lebih warm gitu rasanya. Terus juga bed size nya nih king size. Wih. Ini beneran staycation nih. Istri. Di sini sebenarnya salah satu yang spesial, banyak yang spesial. Ada beberapa hal yang spesial. Yang pertama pastinya adalah view-nya, guys. Tuh, kita bisa lihat nih, premium golf view room itu karena dia menghadap ke golf court-nya tuh di situ. Golf field-nya di sana. Tuh ya. Keren banget nih kalau pagi-pagi nanti pasti cakep banget nih berembun dingin-dingin, semoga nanti malam hujan ya Bebe ya kan? Jadi ya lebih romantis gitu ya kan. Nih golf view-nya keren banget nih. Itu lagi ada yang ada wedding tuh Beb, wedding keren banget lagi ya. Terus di sini nih kalau lihat Instagramnya Hotel Intercontinental Bandung banyak yang selfie di sini nih Beb, couple-couple sambil sarapan, sambil makan. Kita juga dikasih complimentary buah dulu. Nanti kita foto di sini Beb sambil makan buah. Thank you ya. Hotel Intercontinental Bandung. Oh, nanti kita bakal review juga nih guys. Kalau misalnya ke sini jangan lupa di-review di TripAdvisor. Nih, Aldo Rico. Ini juga ada teh-tehnya nih. Seru banget sih kalau misalnya kita bisa sambil ngeteh di sini ya kan. Besok pagi ya Beb. Tentar malam, biar romantis. Spot ini kayaknya salah satu spot yang keren banget nih. Ini kayaknya salah satu spot yang ciri khasnya Intercontinental Hotel Bandung. Soalnya bisa buat selfie-selfie dan buat foto-foto yang Instagramable dan TikTokable dan YouTubeable semuanya pokoknya di sosial media. Nah, terus salah satu yang aku juga suka kalau misalnya ke hotel staycation gitu adalah kamar mandinya. Dan kamar mandinya sini luas banget guys, yuk. Dan tuh ya. Dan ada bathtubnya, mantap. Ini cocok banget buat pasangan suami istri atau keluarga berlibur di sini karena bisa
spend quality time, romantic time together. Dan kita juga kan staycation di sini karena udah sangat lelah ya beberapa minggu ini ya. Aku kerja, aku juga banyak bikin konten dan semua promo KKN bisa menari. Jadi kita cocok banget di sini supaya bisa lebih chill, bisa relax, chillax. Nanti malam aku mau coba berendam di Batam. Terus di sini, nah ini ada gambar lagi tuh. Kasih gambar lagi loh, keren banget ya. Ini benar-benar dengan hati ini disambut sama Intercontinental Hotel Bandung. Nggak, ini buat gantungin. Buat gantungin ya. Apa? Maaf ya, saya norak. Ini juga bisa ditarik, jadi kalau lagi ini bisa lihat. Oh iya 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 iya, benar-benar. Coba ya, kita coba ya. Oh gini ya. Betul. Tuh. Wah ini sih buat foto-foto mantep banget nih ya. Ya. Wah lightingnya bisa di. Oh iya 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 iya. Lightingnya bisa diatur nih guys. Bisa apa? Tuh mau yang ada shadownya atau direct light, natural light. Oh nih. Auto cantik nih kalau terus ini. Oke, terus di sini juga tempat mandinya luas. Yes. Ya kurang lebih kayak gitu kamarnya. Asik sih, asik banget. Vibe-nya juga positif. Tadi pas pertama kali kita masuk kayak bau-bau kenikmatan, kenyamanan gitu. Terus berarti abis itu kita masih punya waktu beberapa jam. Aku mau santai-santai dulu sama istri. Abis itu nanti kita bakal makan spesial hari ini, ada all you can wagyu. Kita bakal makan all you can eat daging wagyu. Kayaknya sih bakal enak banget. Kita tadi juga udah sempat reservasi kan spotnya. Bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau staycation di sini, penasaran bisa langsung aja cek Instagramnya Intercontinental Hotel Bandung Dago Pakar. Terus di sini juga kayaknya sih besok bakal ada activity naik kuda ya, Bebe. Iya. Kuda, kita bisa naik kuda. Biar seru nyobain udara pagi Dago Pakar kayak gimana. Dan oke, kita lanjut di all you can wagyu with Intercontinental Hotel Bandung. Dago Pakar. Santai banget sih ngelihat pemandangan luar dari sini. Foto-foto estetik. Oh tuh ada yang lagi main golf, guys. Bisa lihat tatan ya. Saya nggak mau nanya. Tadi saya sempat lihat. Tuh, nih dalam sini juga kamarnya udah dibersihkan dan disanitize semuanya pokoknya ya. Yakinlah kami berkomitmen akan kebersihan tingkat tinggi. Itu berarti kamar yang bersih, rapi, terawat dengan baik yang memenuhi standar kami. Thank you Aldo Rico. Kasih apa nih di dalamnya di sini nih? Ada supaya tetap prokes tuh. Tisu basah dan semuanya. Wow, keren, mantep. Nggak usah takut, segala virus kuman bakteri lagi deh. Halo, wah ini Mas Bagus sama Kanelia. Aduh, terima kasih loh, udah digambarin nih. Suka banget, appreciate banget loh ini. Ini berapa jam bikinnya? Sejam. Kurang lebih 40 menit. Yang coba Mas Bagus bikin yang mana, Kaneli bikin yang mana? Ini saya. Oh, ini Mas Bagus yang bikin nih. Iya, oke, terus yang tulisannya? Ya, Kaneli. Dari tol Bandung. Oh, ya. Yang bikin dari, ya. Ininya apa? Robot-robotnya itu semua. Oke. Suka banget. Jadi kita tuh pas masuk tuh ngerasa ih apa gitu ya, appreciated gitu, jadi kayak wah ngerasa spesial gitu. Makasih banget ya, ya Mas Bagus ya. Nih mantep banget. Yang di dalam juga? Yang di dalam itu karya atasan saya. Oh gitu. Ini diajarin siapa bikin? Saya sendiri, kebetulan kalau kuliah saya desain grafis. Oh desain grafis, ya. Wah keren. Oke. Berarti desain digital itu bisa juga? Bisa juga ya? Ya. Wah.
ini desain grafis lagi banyak banget nih. Cuman larinya ke hotel. Enggak apa-apa, pelan-pelan kan. Ya, di hotel terus nyambinya desain grafis. Iya. Nelly, terima kasih. Eh, udah nonton Kakak Desa Penari belum? Iya, itu. Belum nonton ya? Oke. Kalau udah ada waktu kosong. Ya, nonton betul, ya. Iya. Pasti kita. Salam buat teman-teman ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mas. Terima kasih. Iya. Yes, ini kita lagi mau siap-siap makan malam, dinner. Tapi kita diajakin ke lantai 12 dulu tadi kalau nggak salah. Buat ada cocktail night. Nah, kita biar experience juga nih cocktail night-nya Intercontinental Hotel kayak gimana. Let's go. Hari ini aku pakai baju yang aku banget. Jadi bajunya dibeliin istriku. Tuh. Keren banget nih. Ya kan? Tuh, ini gayanya istriku juga. Tuh, wih, udah siap. Udah siap, Beb. Tadi sempat ketiduran, guys. Saking nyaman. Ya, udah mati-matiin semua AC. Oh, iya, selamat datang di Majelis Intercontinental. Wah, mantap. Thank you nih. Tapi kalau ini tuh apa nih dia? Klub Intercontinental nih. Intercontinental Lounge ini untuk tamu-tamu yang memang menginap di tipe kamar tertentu, Pak. Oke. Okay. Tipe kamar platform meeting, junior suite, kerabat suite atau okay. Show suite. Oke. Okay. Tamu-tamu yang pengen di tipe kamar tertentu, ada akses ke sini, mereka breakfastnya jadi boleh pilih di sini atau di bawah. Gitu. Oh, baik. Iya. Lalu kita tambahannya ada afternoon tea dengan evening cocktail untuk Alvin. Oh, I see. Kita start dari jam 3:30 sampai 4:30. Evening cocktailnya kita start dari jam 6:30 sampai 7:30 malam. Oke, okay. Jadi kalau misalnya yang stay di sini, kalau misalnya dapat kayak cocktail party ini, ada additional lagi atau udah including? Ini sudah including untuk tipe-tipe kamar yang tadi saya jelaskan. Oke, okay. Oh. Iya. Tapi saya boleh ajak ini ya, biar experience gitu. Ah, kerasa banget. Ini suasananya nih kayak gini nih, guys. Lounge yoi. Wow, cool. Keren. Oke, berarti yang disuggest yang mana nih, Mbak? Antri. Oh, di sini ya? Oke, siap. Kita duduk-duduk di sini dulu nih sebelum experience di bawah ya. Wah, bener bro. Wow, city light. Oke, selamat malam. Halo, mantap. Mbak, mau cobain. Ini nih, Mbak, koktail. Untuk koktailnya kita ada Negroni, ada gin fizz, sama satu lagi itu Tonic Sour. Aku mau yang resepnya Intercontinental. Tonic Sour ya? Iya. Apa tuh namanya? Tonic Sour. Oke. Selamat malam, wah ini mixologisnya nih ya, yep. Mantap. Bisa dibantu? Bisa mas, namanya siapa mas? Nama saya Widi. Mas Widi, betul. Aku mau cobain nih yang spesial Intercontinental. Betul, kita punya salah satu traditional local drink, itu dari bandrek kita tulis menjadi cocktail. Oh, bandrek ya? Dari bandrek. Berarti aku nggak salah dengar tadi bandrek gitu? Tidak salah, kita sebut itu bandrek sour. Bandrek sour? Iya, betul. Itu perpaduan antara mix bandrek dicampur dengan bourbon whiskey. Wow, sounds typical, good banget nih. Yep, typical taste-nya itu ada little bit sour, bitter, and sedikit rasa aftertaste untuk spicy. Oh, rempah-rempahnya di akhir itu sangat kuat sekali dari jahenya, jadi cocok dengan cuaca dago yang dingin. Terus ditambah rasa jahe yang kuat, jadi menghangatkan. Enak gitu ya. Betul. Ini nggak sabar, kita mau coba bandrek sour. Sour, bandrek sour spesial nih dari mixologisnya, dan juga ini adalah spesial Intercontinental Bandung Dago Pakar Yoli. Ciwi-ciwi makan nama? Oh, oke. Okay. Wow. Untuk whiskynya kita pakai bourbon whisky, okay. American whisky. Jim Beam ya? Ya, betul Jim Beam. Biasanya kalau minum Jim Beam di rumah nih, saya langsung nih Jim Beam pakai es gitu mas. Kalau di sini kan, wah di Rambu ya. Biasanya di rumah on rock berarti ya? On rock. Oh, on rock. Jim Beam on rocks, Pak. Mengingat masa-masa muda ya. Kita pakai mix spices bandreknya. Oh ini? Yap, betul. Khas Indonesia ya bandreknya? Khas Indonesia. Actually lebih ke khas Bandung sih. Khas Jawa Barat kalau bandrek. Bandung. Betul, kalau bandrek. Hmm.
pertama untuk sour taste-nya kita kasih fresh lemon. Oh, sour-nya dia fresh lemon. Betul. Masih ada slice ginger lagi ya, ya. Untuk aroma di smell-nya. Wow, sorry tangan kiri mas. Iya, gapapa. Ih, keren. Ya. Bandrek sauce dan the lainnya. Mas Winnie ya tadi ya. Special yang bikin mas Winnie. Cheers. Cheers, bro. Nostalgic feeling banget nih. Ah, okay. Wow. Dia dingin tapi menghangatkan badan. Dan segera membuat lupa kan semuanya. Ini nih guys, kita mau coba all you can wagyu malam ini. Mantap. Let's go. View-nya bagus banget. Yoi. Selamat menikmati makan malamnya. Terima kasih, Mbak. Jadi ini gimana sistemnya? Langsung ambil. Langsung ambil aja, Bapak. Oke, siap. Makasih. Gimana, Beb? Mantap. Mantap. Jenis yang rib eye sama yang meatball. Beb, udah nggak sabar ya mau makan, lapar ya. Terima kasih. Yo, mantap guys. Mantap, mantap. Yo. Ada apa aja? Wui. Happy eating guys. Thank you. Happy eating, happy eating. Okay, let's eat. Buat apa sih? Gimana? Enak Beb? Enak. Tapi udah mulai kenyang. Udah mulai kenyang. Udah banyak tadi. Kamu ini lagi makan apa sekarang? Spaghetti bolognese ditambah beefnya juga. Wagyu. Fresca gimana? Enak. Enak-enak? Enak ya? Enak banget. Wagyunya udah coba belum? Wagyunya udah coba dan ini lagi coba beef soup apa gitu pastinya. Tapi wagyu juga? Wagyu juga. Kalau ini aku lagi cobain ya. Ini wagyu-nya nih, tuh. Ini udah ronde kedua, aku tadi minta 4 slice. Ini barbecue sauce-nya, emang agak berantakan tapi no, it's a beautiful mess. Mantap, mantap. Yes, kita udah selesai makan. Gimana guys, makannya tadi? Enak banget ya? Enak banget. Enak banget. Lagi ada pijet-pijetan nih di sini. Yes. Ya, kita mau celebrate tonight. Celebrate good time, come on. Kalian hebat loh. Who wants? Celebration. Siapa yang mau wine? Fresca mau? Mau. Hatch. Health and prosperity.
and the blessings from Christ Jesus. Okay, cheers. Cheers. Selamat pagi. Kita gak jadi naik kuda karena kita terlalu ngantuk. Jadi terlalu nyaman di kamar, tidur-tiduran. Tapi sekarang kita lagi mau sarapan dulu nih ke bawah supaya tidak lapar siangnya. Yeah, let's go. Pagi-pagi ya, embun. Embun pagi. Cobain bubur ketan hitamnya enak banget, somainya juga enak banget, telurnya ya scrambled eggnya ya scrambled egg tapi enak. Abis ini mau ngambil somai lagi buat sarapan bubur. Mantap mantap, enak. Hihi, dapat bolu nih dari Ajeng. Makasih Ajeng. Nih kita mau makan dulu tapi di post dulu nih itu. Semoga nanti bisa jumpa lagi ya. Makasih Ajeng. Oke guys, kita sekarang lagi mau check out. Udah selesai di Hotel Intercontinental Bandung Dago Pakar. Seru banget. Tadi bisa foto-foto nih, foto-fotonya nih. Tuh. Nah, sekarang kita mau lanjut cari makan, karena Matthew sama Fresco belum makan tadi. Novia juga mau makan, ya. Selamat jalan dulu, sampai ketemu. Ya, wih keren banget tuh pemandangannya. Ini tadi spot-spot fotonya nih, tuh di situ. Yang paling hits di Instagram, keren. Tuh, yang perkawinan. Keren. Oke, sekarang langsung aja kita cari makan. Guys, let's go! Boom! A glimpse in the day of a life of Fresca of a glimpse to Api. Langsung dia seneng banget. Kita lagi di Brunswick. Brunswick. Bener ya sih? Salah ya? Di Brunswick. Kita lagi di Brunswick nih tempatnya. Paling hype satu Dago. Enggak sih, gue bohong. Gak salah pas datang sini bagus tempatnya. Dan rame. Ini rame. Okay guys. So, kita lagi makan. Mau nonton ini ya? Indonesia. Ini final kan? Ya. Happy day. Kita mau pulang dulu ke Jakarta, udah 2 hari jalan-jalan, stay di hotel. Pokoknya seru banget. Kita next destination masih belum tahu, tapi akan disegerakan. Yo. So, see you in the next episodes. See you in Jakarta. Bye. Percaya nggak kalau Kelvin tuh selalu kena nomor 44 dan orang sekitarnya juga kena 44? Kenapa? Kenapa? Ini adalah bukti terakhir sebelum ke Jakarta. Ceng.
Gimana? Di Veska nanya awalnya kamu gimana? Awalnya aku 44. Iya, awal mula. Awalnya adalah sering dapat angka 44 kayak 3 tahun terakhir. Berarti, dari 2020, pokoknya 4 terus. Berarti nanti bikin baju bola nomornya 44. Berarti anaknya 4. Enggak dong. Enggak.